Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya channel Umi Dika. Saya akan membuat makan malam untuk majikan ya. Dan makan malam kali ini saya akan membuat kabsa laham Jamal Ahmar. Ya, di sini saya sudah sediakan daging jamal yang sudah saya cuci bersih ya. Dan di sini sudah saya sediakan beras dan sudah saya cuci bersih. Dan untuk bumbunya seperti biasa ya, saya sudah potong-potong, ada 2 siung bawang merah besar, ada 1 buah tomat sudah saya blender. Dan sayurannya seperti biasa, ada kentang, ada terong, ada wortel, ada kusa dan cabe. Untuk bumbu rempah-rempahnya di sini ya sudah saya sediakan seperti biasa, ada bumbu rempah yang sudah saya campur ini. Ada lada putih, ada jahe, ada jinten, ada kunyit, ada ketumbar dan bumbu campurannya. Dan rempah-rempahnya ini ada 3 biji cabai, ada 3 biji cengkeh, ada 3 biji kapulaga ya, ada salam, ada kayu manis, dan tanpa ya ini di sini ada bawang putih sudah saya iris-iris, dan ini ada garam ya bumbunya. Yuk teman-teman, sebelum lanjut menonton video saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ikuti terus ya kegiatan saya. Yuk. Nah teman-teman, selanjutnya di sini saya sudah sediakan minyak ya yang sudah panas. Pertama-tama saya seperti biasa akan masukkan bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu saya akan masukkan rempah-rempahnya. Kemudian saya akan masukkan bawang. Biar pendekanan kalau kameranya ini goyang-goyang, malum karena saya dengan alat seadanya. Mohon maaf ya teman-teman kalau suara saya rada gimana gitu, karena sebenarnya saya lagi flu ya, karena saking semangatnya saya ingin membuat konten ya, karena malam ini juga kebetulan ini masaknya daging, jadi saya buatlah. Kemudian setelah bawangnya harum, saya akan memasukkan rempah-rempahnya. Duh, kameranya goyang-goyang teman-teman. Nah, bumbunya sudah harum, saya akan masukkan tomat ya. Bismillah. Saya akan tambahkan saus tomat atau pasta tomat. Nah teman-teman, tadi saya lupa ya, maaf, ini tidak saya sebutkan ini pasta tomat ya, karena ini kabsa laham ahmar ya ini, jadi saya menambahkan pasta. Nah teman-teman, saya akan buka, lihat bumbunya apa sudah harum. Ini bumbunya sudah harum, saya akan memasukkan dagingnya ya. Bismillah. Oh, dagingnya dekat banget ya. Sebenarnya kalau misalnya itu masak itu ya kayak lebih aja, ini kan kesalahan banyak, kesalahan yang lain tapi kan kerja aja, kerja kerja sapi atau kerja aja ada kerja di kerja di itu kerja kerja saya, jadi saya membuat kesalahan ya, jadi ini ya, semangat semangat ikuti kerja kerja saya.
Kak, teman-teman. Semoga baik ya. Oke, dan saya doakan teman-teman, teman-teman, teman-teman sehat. Teman-teman, ini dagingnya sudah meresap, bumbunya saya akan kasih air. Bismillah. Saya kalau memasak daging atau masak ayam, kalau pengen cepat dan rasanya lebih enak, saya selalu menggunakan presto ya teman-teman. Bismillah. Saya akan tutup dan saya akan biarkan sekitar 15 menit ya. Oke teman-teman, setelah saya menunggu 15 menit, ini dagingnya sudah saya buka dan sekarang saya akan memasukkan beras. Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan menggoreng kentang ya. Ini udah saya potong-potong, udah saya kasih garam sedikit. Bismillah. Oke, kentangnya sudah matang teman-teman. Saya akan angkat. Bismillah. Oke, terungnya sudah matang. Saya akan angkat dan terakhir saya akan menggoreng bawang. Oke teman-teman, nah nasi kabsa ahmarnya sudah selesai ya. Wah teman-teman ya, ini agak gelap. Nah sekarang saya akan taruh toppingnya. Nah, di sini ada lemon, ada labu, ada apa ini? Dan ada lemon. Ada ini pil-pil har atau cabe pedas ya. Nah, ini toppingnya yang tadi saya sudah goreng ya. Ada bawang goreng, ada terong goreng, ada kentang goreng.
Nah, sudah selesai teman-teman. Dan sebagai tambahannya dan lalabannya, saya menambahkan ini ya. Nih. Di sini ada khas, khiar dan tomat. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya dan sudah mengikuti kegiatan saya. Tonton terus ya video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.